Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibandingkan dengan sinetron dan film, tentu memang berbeda. Tingkat kesulitannya juga berbeda. Nah, buat saya membuat film ini kebetulan film pertama, jadi memang sulit banget buat saya gitu ya. Kalau bikin sinetron mah rasa-rasanya udah hafal gitu kan ya. Nah, kalau bikin film itu memang berbeda, apalagi kemudian ini melibatkan extras yang banyak, pemain ternama juga yang banyak gitu kan. Kesulitan medan juga waktu di kita bikin adegan di danau itu, danaunya kering gitu ya. Jadi susah setengah mati gitu, udah stres. Jadi sebagai sutradara baru gitu ya, baru di film gitu, lebih banyak stresnya gitu. Tapi kemudian ketika melihat sudah preview editing gitu, saya sudah mulai lega gitu, dan lebih lega lagi ketika tadi saya mendengar suara-suara tertawa dan merasa bahwa tugas kita semua untuk menghibur, membuat teman-teman penonton tertawa sedikit tertunaikan ya. Saya sih berharap kelak gitu setelah tanggal 30 lebih banyak lagi orang yang tertawa, yang terhibur, dan kemudian makin banyak pula orang yang datang gitu. Kita menyebutnya tantangan. Jadi tantangannya adalah gimana caranya membuat cerita ini dalam satu lokasi sebenarnya. Karena ini kan 90% tuh lokasinya semuanya di pernikahan gitu ya. Jadi gimana caranya kita buat ceritanya, plotnya gitu, semuanya nyambung dari awal sampai akhir, eskalasinya naik terus sampai ya tadi semua lihat akhirnya terdakau segala macam gitu ya. Jadi itu sih mungkin tantangan terbesarnya, gimana kita bikin menjaga intensitasnya, menjaga komedinya, menjaga ceritanya yang semuanya dilakukan hanya di satu lokasi. Itu sih yang seru, tapi seru lah, seru. Tadi saya juga nguping-nguping dikit, kayaknya suara-suara tawanya juga terdengar seperti Kang Yip bilang. Ya mudah-mudahan sih ini bisa jadi tontonan yang menghibur, yang gak banyak mikir, yang bisa membuat semua tertawa lah nanti setelah tanggal 30 ya. Sip. Dari Fauzan mungkin? Saya idem aja sih. Kayak tadi dibilang gimana cara mengerjakan ini bersama, sebenarnya banyak pertemuan aja, banyak diskusi, banyak meeting untuk menyatukan visi aja antara kita berdua, gitu aja sih.